Jajan tradisional, jajan Jawa. Kira-kira, dek tantan itan. Ini sini-sini, klepon. Terus lagi ini tahu senengannya Mbak Indah ini. Repa, Mbak Indah. Internet. Terus Mbak Hi, Mbak Kong, Mbak Dewi. Ya. Oke. Om Putoyo kan? Iya leh, Om Putoyo, Salwa. Lain-lain, nenek. Oh, ini undi-undi tan. Macam-macam tan. Macam-macam. Terus ada ini onde-onde. Ini onde-onde isine kacang, lambe domble, kesepet lawang. Lah ini repa. Wis tak jupuk. Repa Mbak Indah tuh. Mulah sing godine sak anu, Dok. Godine sak gajah. Monggo, Bu. Ayo lagi. Rejan lagi. Dok, milah, Dok. Nek kowe tahu anu, tahu bakso. Oh iya. Kangen pemirsa, kangen masakan. Yo, kira dok tradisional. Intan tak tembas lagi ya? Coba tembas lagi ya? Yang depan ada yang ini. Yo dang. Saya ini kunir asem apa kunir surah, kunir asem apa kunir surah? Sekarep ibu. Judulnya jamu sekarep ya, enek tulisan jamu sekarep orang. Kok gak enek jamu sekarep? Iki lho. Oh iki kunir asem. Gopi bu. Dijamoni ya, Dok ya iki terus ndi meh? Ngapo? Nama. Iya. Apa paling fenomenal kan? Iya, kita. Apa gula beli? Ayo tantan ikut Popong Mini, jukuk neh. Bersama Popong Mini. Aku tak jukuk jajan apa, Dok? Pisau. Oh iya, dan juga Bolong baling ini laki matang. Pilih nduk, ini nduk tolong. Ini satu. Yeah. Kecipuk. Ini nduk kecipuk. Ya Allah, aku seneng ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Iki lho nduk. Nah, iki. Kuping jerapah ini. Nah, kuping jerapah. Kuping gajah pemirsa. Oh, ini anu apa ya? Itu nduk marne, Dok. Anu olahraga untuk nduk kriuk. Ya, iki ya nduk. Nah. Sintan pengen apa? Iki ya Allah, iki lho seneng aku. Apa kuwi? Gapet kluntrung. Iki payek. Senengane Mbak Indah. Senengane Mbak Indah sendi. Iki yes ambilna Mbak Indah. Mbak Indah tak belikno sama yes roh iki. Ya tek roh senengane Mbak Indah lho. Iya. Senengane utus ya. Heeh. Kalau paling-paling sore asal sebelah kono. Keciput pulang balingnya ya dok mendang 6 mbak masih anget-anget pemirsa masih anget-anget apa sih tambahin ya si apa nih dok ini gapet mama papa oh enak-enak ini loh dok untuk yuyu dok pak untuk yuyu ini loh Untuk yuyu. Oke. Ya wong tak cetak syuting sampai nganu. Marneng iki peyek. Alhamdulillah pemirsa, ketemu dengan jajanan-jajanan. Ya Allah, alhamdulillah. Bacem tahu. Kan bacem tahu mawon, Bu. Mboten usah ngangge tempe. Lagi kali begedel. Nggih. Ya, kita ngangge tempe ya. Enggak bacem tahu. Nggih, saleh beges. Nggih, niki. Nggih, Ibu. Ora lade tahu. Ora lade tahu sing beges. Oh, nggih beges. Nggih. Oh, nggih. Senang ta. Kerupuk, beraneka macam kerupuk. Sekarang tumbas kerupuk, walah pas ning kono pemirsa, saiki 5 real, 5.000 saja ini sak.
gue gigi. Pokoknya hari ini diantar Mbak Indah neng pasar, kangen kerupuk, kangen belanja pemirsa. Apa wes review? Ki apa? Ki tomat. Terus ki lombok. Terus iki masako. Terus iki ki tempe. Tempe apa? Engko tempe dimasak Mbak Dewi. Oh, dimasak ibu leh. Malah cukup kuanti pemirsa. Wes mbah tak anune tak. Kuwi. Terus ini kertas nenekan, apa kertas? Brambang iki, Bu. Oh iya, brambang bawang dirung tak sebut lali yo. Brambang bawang pemirsa lali aku. Ini masih bersama dengan Putri Kembang Kecubung. Heh. Selama berkendara tidak boleh tukaran. Ini bersama Popong Mini pemirsa. Ya begini tiap bertemu selalu melakukan kegiatan pertengkaran pemirsa. Iya, oleh markam. Iya, piye? Iya, kita oleh markam gue. Yo, koyan, ya. Alhamdulillah. Kok digoreng ditepungi ya? Intan kangen. Kangen masakan Ibu. Tempe tepung dipletisi karo lombok jempling. Jempling enak sekali pemirsa. Enak sekali pemirsa. Nah, selama Ibu ning kono nduk, pas ning gone Madinah, ning gone Mekah, Ibu gung pernah nek tempe mbus digoreng tepung dimakem karo lombok jempling gung enek. Makane Ibu pengen masak kok karek tumbas tepung to? Terasi. Tepung terigu. Alhamdulillah ya Allah, ini baru masuk rumah sudah dapat rezeki dari Bunda Supatmi Ningrum. Tinggal ning di Dek Bogor. Depok, Dek. Oh, sing ngirim ngendikan nek Bogor ngono. Terus terima kasih pemirsa. Nah, ini ada apa? Yang saya bawa pemirsa ini kemarin, ini beli dari waktu di Mekah yang ini, terus ada yang di Madinah juga kemarin beli kacang-kacang ini juga pemirsa. Terus alhamdulillah pemirsa dapat rezeki, semoga Bunda Supatmi Ningrum diberikan kesehatan, diberikan rezeki berkah barokah. Terus ini saya mau mereview jajan-jajan yang saya beli ya pemirsa. Ada unde-unde, ada tahu isi dan lain-lain. Terus ini jajan-jajan tadi bisa untuk isian atau cemilan-cemilan di meja. Dan alhamdulillah ini dapat dari pemerintah, rencananya itu ada 10 liter, tapi ini yang baru diantarkan, yang ada baru 5 liter ya pemirsa. Nanti diincipi untuk tamu-tamu yang datang ya. Ya, pito. Apa, Dok? Belangku apa ya? Kok. Sayu oka, koka. Sendiran lagi. Ayo. Nah, Mbahi. Kula pun kangen Mbahi, masakan-masakan tercinta Mbahi. Tahun di tahun ini. Niki enten tahu. Tahu apa? Tahu bacem. Bacem ini kecek. Tentang. Ibu bisa yang gawe iki insyaallah. Iso iki ana onde-onde Mbah ini bolak-balik Mbah yang ngetanget monggo. Ya Allah. Pun pemirsa pokoke. Iki tahunnya Mbah Endra iki banyak-banyak. Masa kangen karena makanan sana sama sini beda jauh. Beda. Ayo sing jualan ke Indonesia yo kae lho yo. Cuma yo enggak se kok sing dalan-dalan uga yo. Alhamdulillah saya bangga pemirsa jadi orang Indonesia yang masakannya enak-enak. Sip. Nggih, di sana nggih enak-enak. Enak-enak. Enak-enak semua. Tapi saya kangen pemirsa sama tahu ya, Mam. Monggo bayi jenengan pengen apa nih kan tahu atau segede pulang balik monggo. Monggo pemirsa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Allahumma dari kana. Belum baca doa lupa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mama bayana. Mama kadana wakil
terima kasih untuk Bunda Supati Ningrum ya. Sehat selalu untuk jenengan semuanya. Sehat selalu juga, diberkahi rezekinya untuk pemirsa Nembahi Family. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Enak ya. Kangen tahu sih. Kangen banget ha. Ya. Tahu bakso. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat, tak ada halangan suatu apapun. Nyampe rumah wis malah saya jadi kinclong bersih wajahnya malah bayi ya sana nah, Nora malah bersih saya bilang saya belas betul nanti ke sumek wedak belas bayi terpusat tapi kan dibasuh dengan air suci terus bro jadi ini yo terkadang kinclong terkadang ya ini oleh izin ya Allah pulang tadi kenapa izinin jenengan terus yang bisa pulang ya wudhu ngaten sekedik ngaten kemudian kalau semprot-semprot ke pemirsa soalnya gini pemirsa terkadang itu kita seragam nganggo kaos tangan tanpa sengaja terkadang kenapa kesenggol dan sementing air wudhu itu untuk lebih mbak iya bocah tengah-tengah itu botol kalau isi semprotan spray kalau semprot-semprot ke untuk muka untuk tangan gitu. Semprot-semprot ke soalnya gak apa-apa muka aku masjid wudhu malah lebih jauh dan pasti melewati rintangannya itu kan banyak orang pemirsa dari seluruh dunia kan bareng-bareng mbah ini nek pas musim haji kan memang kuatrah mbah dari negara punti-punti mawon tapi pas ini terus kawe arek pirang dinone ya terus kawe apa ini juga loh sing bisa atau tempat ini Medina terus rontok anu rontok sepi beritanya budal napa kalau berangkat tengah dinas jam pinter tiap sing umroh umroh buatan lagi jadi betul sepi bari ramai mulai dan alhamdulillahnya lagi ya Allah saya dipermudah untuk memegang pas nih bu kiswah diganti pas malam satu Muharram dan ini bu kiswah diganti di lututi ngoten digulung terus nih bu enten kiswah sing baru walah bayi ambune wangi. Alhamdulillah kula sampun megang rukun Yamani sampun tenggene Ka'bah niku dipermudah niku enten tiang pakai mereka kan katae mau mripate kok sing kelihatan. Terus saya di gini saya kan ngawas gitu pemirsa. Menawa mbah roh wajahku melas babi. Mbah bahasane piye? Mbah nangir maksudnya di ngangge bahasa kekasar kan luar. Mbah nangir mis terus kula di megang dikongkon bayi. Ya ini kan pun nasri pun ngeten nggih mencium niku kiswah kali teng Ka'bah niku kula digandeng diseret ngeten terus ndekne mundur kula dikencan ngeten sak kuase kula terus kula geser-geser iki teng rukun Yamani terus saya teng jene pintune niku sing pintu emas Mbak Ida niku mau enek kula ditawarik ngeten saged megang alhamdulillah dipermudah ngeten bayi bayi kula nek bar tawaf keadaan tawaf pun selesai tawaf putaran yang ketujuh sudah selesai berdoa kalau meliper nyedak maling ngoten kok apa nyedak dia caranya so nyedak ngoten alhamdulillah ngoten oke pas doanya kita purno cepat mudah nggih ya doane pemirsa juga Mbak Yu pemirsane jenengan pemirsane Mak Gawe pemirsane Mas Dimas semuanya Mbak Endah pemirsane Tawang wis tak doakan semuanya nggih pokoke doa terbaik untuk jenengan semuanya. Maaf ya pemirsa, saya ngecipris ke Bakul Dom. Enggak apa-apa, ngecipris saya. Ini nganu, bisa nyerita no. Mbak Yi, umbul-umbulnya kula nikah pun tiba? Ini bernyala, mbak. So, apa yang pasang lo kula? Kula tumbas tiga, teman-teman. Gendera, kalau umbul-umbul. Kan yang gitu? Aku tinggal nol mari pokoknya, kalau umbah. Tiba-tiba kula umbah, terus kula lempet, tapi kula lali, tak kayak gitu. Nah, nama-nama aja enak.
golek engko sik. Ya mumpuk jare tak pateni. Tak perlu kumpul-kumpul dulu nggih pemirsa. Maaf pemirsa. Alhamdulillah ya Allah, saatnya ini bungkus-bungkus untuk tamu. Ini sudah mulai apa ngisi jam-jam. Nah, ini kemarin wis diajari Mbak Indah pemirsa nggih. Ada kerudung. Ada kerudung, ini ada sejadah, ada keroan pemirsa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nanti tas bae ge enek, Dok. Kacar. Oh iya, ini. Ada tasbih, ada sejadah, ada kerudung, ada keroan, dan ini juga punya kisah yang unik pemirsa. Mengapa saya kasih keroan? Biar untuk kenang-kenangan. Terus ini dapat tambahan roti kalengan tenggo dari besti tersayang Mak Damis. Terus ini dibungkus ke ada permen sama kurma. Oh iya, coklat sama kurma. Ini nanti belum lagi dapat, pokoknya yang untuk ngaji itu satu. Iya, ini satu-satu. Alhamdulillah Mbak Indah, terima kasih Mbak Indah sudah diewangi pelan-pelan. Ini yang dari pemerintah tadi dibagi ya, sidik-sidik. Oke, usah mbok puter ndok, mak klek ngono ae. Klek aja mbok puter, nek mbok puter kok nganu pedot gulune. Segini sedikit-sedikit guys, yang penting mandumi pemirsa. Tuh. Nah, bubu api, Bu. Walah, jadi langsung ini Dok, klek ngono. Jadi gak usah mbok puter nggih. Kayak ngomong tahanannya. Nggih. Udah ngoten klek ngoten. Mak klek. Ini tukang anu, Mbok. Nggih. Sidik-sidik enggak apa-apa. Dapat 10 liter tapi yang datang baru 5 liter ngoten to. Nah. Nah, klek ngoten mawon, Bu. Pundi ya? Pundi tak anakno? Ngoten to. Mam tahu pemirsa. Mbak Indah gak nyen tahu? Nah iki. Monggo-monggo. Engko nek semua ada tamu diajak mam iki juga apa-apa ya Mbak Indah ya. Iya, Nek. Dari Bunda Supat Miningrum berkahi, berkah barokah. Nggih kula sing mleteske meneh. Mak kletek ngoten lho. Ngoten lho. Kok rasa mak lo? Alhamdulillah ya Allah, aku wingi pas HP mantuk gawe status ngene. Aku mbayangno tekan omah sambel cemedhing godhong telo, motone ombo. Adikku sing ayu dhewe Dewi Sumbi dadak tekan omah wis dimasakno iki pemirsa. Terong enti, sambel korek, terus iwak pindang, tempe gembus ditepungi, ana begedel, ana tempe apa kuwi jenenge kok tempe tahu bacem. Iki sing gulu nyengok nggone Mbak Indah iki. Lho Ibu sampun ngono. Oh, nggih monggo monggo. Mari mari maem pemirsa. Kan Mbak Sri sampean. Alhamdulillah ya Allah. Bunda Dewi Sumbi karena ngawe pindang, ambil terapis, ambil semedeng godong telo. Waduh, semedeng godong telo ora iso nyanding atiku lara, saiki ora lara atiku, iso nyanding ta marang sliramu. Kangen peran Ibu? Nah. Yo kangen ta. Bismillahirrahmanirrahim. Semedeng godong telo ya Allah. Masakan yang merindukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe embus ya Allah. Mbak Wi cepet aku. Wi kan pesenek kue Wi. Kon ya. Ngapa? Kok sisa nang omah. Ya Allah, alhamdulillah nikmat banget ya Allah. Mungkin nih kok ya. Mulai.
Makasih di TV ya. Oke. Aku nih kalo nggak no terang mau rasi pangan kerang deh. Utan. Duh. Oh, nggak utan ya. Jadi bapak pilih. Makanya karena makan utan udah pernah. Makan utan, makan panas. Tapi mie sih ya bu. Udah ya. Jadi uangnya di kondor. Eh, kerupuk ya Allah, kerupuk yang aku rindukan. Lewat ini dok, tolong kerupuk ibu dok. Itu air zam-zam loh dok, saya mau dikasih no pemirsa. Alah, tidak no intan pemirsa. Tak apa pemirsa. Nanti. Mau. Mau. Ya Allah, saya mau kembali. Ya Allah. Mama, kesalahan. Alhamdulillah. Kalau kamu, ini mau. Sampai lu set cemerting, tiri arang-arang, arang-arang adang. Cuma tuh yo. Tahu mereka kerupuknya cili-cili bu separuh nih niki ngoten. Tekan. Eh dan saya sak menten niki 30.000 terus saya plastik alit 5 real. Ya mah. Cuma. Kata benda plastik kan. Ayo ini mau gue kurus ya mbak bu. Iya. Ini ngambil. Nah, ini. Cok dang bu itu sampai cok. Terong one piece. Terong. Makan terong. Terong one piece itu terong warnanya ungu. Oh, terong piece. Ini apa ini? Dia yang ini. Mulai tentang mereka ibu berbus milih, tinggal lagi bantah yang kono, anakku nyiap-nyiap no dewe bu. Aku gak bisa mencari. Undang tukang rias dewe. Undanganmu dewe apa lu ngomongin? Sepurane ibu no, orang yang ngancani pas awak ngecek berjuang dewe ngani pihak no. Bu anek sawah pun kak yuk. Aku lancar ya aku no. Kalau kan selalu lebar baca dan apa kan kan terus delok nih li YouTube yang jenengan YouTube yang Marah aku udah setrum listrik sengatan tinggi dua bok Alhamdulillah sudah selesai pemirsa, ini tinggal sak mene kemasannya. Yes. Ya Allah, dapat dari Mbak Puspa lagi. Mbak Puspa lagi iki mang jeruk semongkos barang sing awis diteriki diteri meneh. Ya Allah, Mbak Puspa, Mbak Puspa. Pindah omah, Mbak, aku balik tenan. Aduh. Saiki aku mau pindah omah, Mbak Puspa, mbukai terus kok. Pindah neng di, pindah neng Malang ya. Ya langsung gas pindah neng Malang dadi tanggone Mbak Puspa. Oke? Oke. Oke. Terima kasih Mbak Puspa yang ada di Taiwan. Semoga jenengan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah. Tidak rezeki ini loh kalau kamar intan sih meluang keras oleh Bu Yuni barokah rongkar ya. Ini roti lili. Terus baik kayak iya leh. Ada roti lili lagi. Lili. Dan lili lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbah Yi. Dadi iki bendinten ngeten iki Mbah Yi. Niki wau tirone mak malam nggih. Niki wau pun kula mak empayake lha niki kangge nelek sum. Sum.
Mas Andri. Monggo direpiyu, Mbah. Oh, iki sum-sum. Pak Marco. Oh, ngene iki. Yo, nggih. Alhamdulillah. Ya, dino berkah terus ngene iki pokoke setiap suruh ya. Nggih. Nek wong Jawa dhisik jaman mbahku, ora idep digawekno bubur iki mesti iki enek bacaan. Pokoke bubur lemu, ya bubur blawak, bubur sekarep pokoke terserah sing ngawekno. Nek iso sego urap, gak iso ya sego kuning, ya sego apa wis pokoke setiap suruh makane setahun sekali. Ngono lho pemirsa, ya pokoke ngono kuwi wong Jawa iki, wong Mbah iki wong elok-elok. Wong Jawa aja ilang jawane Mbah iki nggih. Termasuk kuno iki. Ya pun nang tutup Mbah iki. Ya pokoke gitu dulu pemirsa konten untuk hari ini, pokoke yo nek ada salah-salah kata maupun perbuatan maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa, kami sekeluarga barongan minta maaf yang sebesar-besar. Wassalamualaikum. Tunggu di nunggu, moga-moga diparing seger waras, panjang umur, dilancarkan rezeki nanti. Amin, Mbak. Amin. Pokoknya sing pejuang garis dua, doakan semoga yang cepat punya momongan laki perempuan yang penting soleh dan saleha. Yang sakit segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Terus jangan doake Bu niki, terus Bu Yuni jangan kemana-mana dulu, insya Allah 40 hari ke depan doanya dari Haji insya Allah diijabah, insya Allah nggih, mugi-mugi nggih, terus mugi-mugi dijabah ya Mbah Yi, sing sekarang ini jenenge wong nggih Mbah Yi nggih, sing punya masalah rumah tangga, terus yang punya masalah hutang, mugi-mugi diberikan Allah rezeki sing lancar, ben iso ndang dinggo bayar utang, sing mencari pekerjaan Mbah Yi nggih, muga-muga ndang dapat pekerjaan. Sing lagi skripsi nggih ndang rampung, dosene penak. Sing golek penggawean ndang tuk penggawean nggih. Wis dungone doa baik. Kembali baik. Okay. Dulu ya pemirsa. Okay, pamit. Yes, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin berkarya. Asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya pemirsa, doa baik untuk seluruh pemirsa Mbah Yi Family, pemirsa Indarate, pemirsa keluarga Super, Mak Damis, Mas Dimas, keluarga channel si Pawa. Pawa. Repa, Salwa. Pon dadah.